Hai teman-teman, di video kali ini merupakan video kelanjutan yang part ketiga dari live wallpaper kali ini. Dan kali ini bertemakan Lenovo Legion Phone Pro. Dan ini ada 5 pilihan ya, bisa kalian pilih dari Legion Phone live wallpaper. Dan ini dari Creation Beard. Creation BYRD, entah itu bacanya gimana ya, saya nggak tahu. Dan ya, seperti inilah tampilannya kali ini. Oke, kita masuk ke cara pasangnya. Pertama-tama kalian download dulu Google Wallpaper di Play Store. Jika sudah, kalian download dulu Live Wallpaper-nya di deskripsi ya. Jika sudah, kalian buka aplikasi Zarsiver, kalian ekstrak aplikasinya, nanti akan muncul beberapa aplikasi. Nah, kalian tinggal pilih aja sesuai dengan keinginan kalian. Misalnya saya contohkan plug install yang ini. Nah, seperti ini untuk cara install, ya install seperti biasa. Setelah itu kalian tahan aja di home screen, kemudian pilih wallpaper ya seperti cara merubah wallpaper. Kemudian pilih ini dan pilih wallpaper animasi. Dan pilih Legion Phone. Nah, seperti ini. Keren cuy. Ketika kita matikan, kemudian kita nyalakan. Apakah animasinya keren? Ya, yeah, seperti ini cuy. Dia berkedip, tapi di kamera ini nggak begitu terlihat ya. Karena ini backgroundnya hitam. Dan untuk level paper yang kemarin itu, jika belum kalian tonton, bisa di deskripsi atau saya tunjukkan ya untuk video kemarin. Dan ini video dari ROG ya. ROG Phone 3. Nah, ini tampilannya, animasinya keren banget cuy. Seret-seret-seret kayak robot ya. Kletek-kletek. Nah. Kemudian di yang Nubia. Ada 3 partnya. ROG, Nubia, sama Legion. Nah, ini kalau Nubia Red Magic. Seperti ini. Wow, keren banget cuy. Keren. Jika kalian suka mengenai video live wallpaper kali ini, kalian bisa like. Kasih jempol cuy, please lah. Jika mampir, kasih jempol. Komentar, jika ingin bertanya atau apapun. Dan jangan lupa untuk subscribe, nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Jika ingin request lagi untuk live wallpaper, bisa tulis di komentar. Dan jangan lupa untuk share ke teman kalian ya. Saya Joko Cahyono, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.